Nikita Mirzani kini berstatus tahanan kota atas kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan suaminya di Polatif. Setelah 2 hari ditahan, Nikita Mirzani dibebaskan dengan syarat wajib lapor dan dilarang bepergian keluar kota. Kasus hukum antara Nikita Mirzani dengan Dipo Latif ternyata bermula dari urusan rumah tangga. Nikita Mirzani menceritakan kronologi kejadian ketika dia akhirnya tak sengaja melempar asbak ke arah Dipo. Semula, Nikita Mirzani hanya bermaksud menagih balik motor Harley yang sebelumnya menjadi hadiah untuk Dipo. Waktu proses mau pisah, Niki kasih hadiah motor Harley. Cerita Nikita Mirzani dikutip dari tayangan Pagi-Pagi Pasti Happy, episode Rabu 5 Februari 2020. Kepikiran, gue kan mau ceraiin dia. Udah Niki kasih, Niki ambil lagi. Mahal, 400 juta. Sambung Nikita Mirzani. Lantaran tak kunjung mendapatkan respon, Nikita Mirzani pun mengambil sikap dengan membuntuti mobil Dipo Latif. Pas keluar apartemen lihat mobil Dipo dari belakang, Niki buntutin. Berhenti di bangka rumah profesor. Niki keluar mobil. Lanjut Niki menceritakan kejadiannya. Saat itu emosi Nikita Mirzani meluap-luap. Namun dia mengaku tak berniat untuk melakukan kekerasan. Hingga akhirnya Niki menjadikan asbak berbahan plastik itu sebagai senjata. Gak ada niat. Dulu tuh aku terlalu cinta sama Dipo. Ya juga sih, bucin dulu. Cerita Nikita Mirzani yang mengaku tak tega menyakiti mantan suaminya Dipo Latif. Pertikaian tak berhenti di situ. Nikita Mirzani mengaku juga menerima perlawanan. Dia dorong untung gak gegar otakan, langsung dia mundur masuk mobil. Gue penjarain loh, kata Nikita, meniru ucapan Dipo dalam kejadian itu. Penjarain aja, abis itu ilfil, sambung Nikita. Akibat kejadian itu, Nikita Mirzani dikenakan pasal 351 KUHP, junto pasal 335 KUHP tentang penganiayaan. Nikita yang berstatus tersangka sempat diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 30 Januari 2020 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 3 Februari 2020. Kejari pun mengabulkan permohonan bebas bersyarat atau menjadi tahanan kota untuk Nikita. Dilansir dari grid.id, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.